Setidaknya sebagai orang saya, sebagai orang Jawa, masih sebagai orang Jawa dan menguruti budaya Jawa. Maksudnya kalau ada artis atau orang yang menyanyikan lagu Pak Didi Kempot dari izin. Setidaknya sebagai orang saya, sebagai orang Jawa, masih sebagai orang Jawa dan menguruti budaya Jawa. Bahasa-bahasanya pamit izin lah, gitu. Izin sih, izin. Kami tidak susah, cuman izin saja. Siapa tahu lagu yang pengen di cover itu sudah di tangan label orang. Jadi mengantisipasi biar nggak tabrakan sama label orang, harus izin. Juga pengurusan royalti Pak Didi sendiri sampai sejauh ini bagaimana? Kalau royalti selama kami setelah 40 hari saya belum ngurus royalti karena kami belum ketemu Bude Putri. Semua royalti yang berhubungan dengan hak cipta masih saya serahkan ke Bude Putri. Jadi saya harus nunggu beliau kita ketemu baru kita bicarakan tentang royalti karena saya baru mengurus DP-DP yang terpending untuk konser Mas Didi. Ada beberapa titik yang terpending karena corona dan karena beliau berdua. Untuk anak-anak sendiri bakat menyanyi, keinginan menyanyi seperti apa? Juga saya juga sendiri kan belum dari dengar dan ceritakan. Pada dasarnya yang kelihatan senang nyanyi adalah Seika. Jadi dari umur 1,5 tahun pun Seika sudah diberikan lagu bapaknya yaitu berjudul Ya Nakal Tak. Kalau Saka memang tergerak sendiri. Untuk modal suara sudah lumayan, tinggal menggosok-gosok sedikit. Katanya pengen terus nyanyi karya. Jadi sebagai orang tua saya support.